selamat datang ke perlawanan pusingan pertama Piala FA, pertemuan di antara Sabah FC berdepan Respect FC. Kami bawakan secara langsung dari Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Sabah turun dengan jersey serba biru sambil pasukan Respect FC yang terbang dari Ipoh memakai jersey serba putih. Dan ini pula adalah formasi untuk pasukan Sabah FC, agak janggal kerana Datuk Ong Kim Sui. Dan ini pula Respect FC yang menurunkan Fazrul Hazli, Aminuddin Bakar serta Nazrin Nawit. Fazrul Hazli berseorangan di hadapan, dibantu di situ, datang untuk membantu Zafir Yusof. Satu rematan jarak jauh, percubaan tepat yang pertama tetapi mudah untuk Damien Lim. Hafiz Kamal percuma, sepakan percuma terus. Sekali lagi diselamatkan di situ oleh Damien Lim di sebelah kanan, tetapi dia memilih untuk menghantar ke sebelah kiri dan akhirnya dikeluarkan di situ. Satu percubaan sebentar tadi, kali ini minit-minit akhir separuh masa yang pertama, Jackson ataupun Irfan. Jackson terus melewati palang gol, jaya dipintas di situ. Jackson membuka di sebelah kiri kepada Amri. Ada tiga pemain di hadapan Amri. Siapakah yang datang membantu? Satu antara jauh ke depan. Dan itu dia. Gol yang dinanti-nanti oleh penyokong-penyokong Sabah akhirnya tercipta pada minit ke-50. Bantukan kemas oleh Umareng Baco. Terlihat bagaimana ada tiga pemain di hadapan Amri tetapi dia memilih untuk melakukan satu cross. Bahaya gerakan ini. Satu hantaran ke tengah dan itu dia. Diselamatkan oleh Damien Lim. Diselamatkan oleh Damien Lim. Percubaan yang dimiliki oleh Fazrul Hazli saya kira sebentar tadi. Lagi dalam pengawasan pemain-pemain Sabah, Umareng. Yo, satu rembatan yang sedikit saja tersasar. Isu ketika ini. Dorongan ke hadapan. Nazirul Naim menyambut belakang oleh Pak Tisu. Satu lorongan yang begitu bijak. One touch football yang dipamerkan oleh pemain-pemain Sabah. Kita lihat bagaimana one touch yang dilakukan oleh Pak Tisu memerangkap tiga ataupun empat pemain pertahanan. Agak tenang pemain-pemain Sabah ketika ini. Sadil, Sadil Ramdhani ditarik di situ. Marah dia. Ditarik oleh Hafiz Kamal. Pergeseran yang biasa, tetapi inilah dalam bola sepak, kadang-kadang dia berlaku provokasi. Hafiz Kamal dan juga Sadir Ramdhani, situasi yang agak tegang pada mulanya tetapi agak lucu juga untuk kita perhatikan. Masih lagi Sabah dalam penguasaan bola ketika ini.